Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Warto Adi DMS. Dengan video kali ini, saya akan menerangkan cara mencari siaran TV digital dengan menggunakan STB Matrix Apel Merah ataupun STB Box. Yang pertama, kita ambil remote control, lalu kita tekan menu. Di sini banyak pilihan ya. Lalu kita arahkan ke pencarian. Lalu tekan OK. Terus di situ juga ada banyak pilihan ya. Semua di setting ataupun di program ya. Untuk mode pencarian, kita isi aja DVB T2 ya, jenis pencarian semua ataupun negara Indonesia atau kode pos dan daya antena. Dan untuk daya antena ini bisa di on dan bisa di off ya. Kalau daya antena di off itu biasanya menggunakan antena UHF yang biasa, antena yang standar. Dan apabila daya antena di on itu menggunakan antena yang udah ada daya 5. Dan selanjutnya kita akan cari scan otomatis. Lalu kita tekan OK. Otomatis yang siaran tersimpan itu akan terhapus ya. Itu tidak apa-apa, kita tekan OK lagi. Kita tunggu sampai 100%. Dan ini pastikan antena bagus ya. Dan mendapat 5 channel, 10 channel. Ada 14 channel. Settingan ini menggunakan STB merek Apple warna merah ya. Ada 28 channel. Tiga puluh enam channel, kita tunggu sampai 100%. Ada 47 channel ya. Dan ternyata mendapatkan 47 channel dan otomatis akan menyimpan sendiri ya. Kalau untuk daerah-daerah ataupun pedesaan, saya sarankan menggunakan antena outdoor ya. Ataupun bisa ditinggikan dan arahkan antena yang tepat. Selanjutnya kita tekan info dua kali ya, kita lihat kekuatan dan kualitas sinyal. Di situ udah di atas 50% ke atas. Kita cek lagi untuk channel ya. Ternyata channelnya banyak ya, ada 48-an channel. Demikian ya. Semoga video ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.